Vedi poi. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan makan samyang yang warna hitam guys. Kalau kemarin kan yang kuning, yang cheese gitu ya. Sekarang kita akan coba yang warna hitam. Ini bagaimana rasanya? Apakah pedasnya seperti yang kuning atau lebih pedas mungkin ya? Karena yang kuning kan ada kejunya guys. Mungkin karena ada keju mungkin sedikit lebih nggak pedas. Tapi kurang tahu. Ini kita coba dulu ya. Kita akan challenge samyang ya. Ini kita lihat dulu bumbunya guys. Kita coba guys. Oke. Oh ini bumbu hitam itu guys. Oh ini mungkin yang sambalnya itu yang ya seperti kemana ada. Kemudian ada ini yang apa ini guys? Lihat nanti aja itu. Bentar sini. Oh seperti sayur guys. Ini nerawang guys, nerawang. Nerawang itu transparan guys, jadi bisa dilihat ini ya. Yes, kita coba nanti ya guys. Kita sekarang akan masak mie nya dulu ya. Kita masak mie nya guys. Sip. Ya guys, jadi ini tadi samyangnya sudah saya masak. Sekarang bumbunya dicampurkan di situ ya. Katanya sih harus ditambah air 10 sendok ya, kira-kira 10 sendok lah. Terus bumbunya dicampur terus digoreng guys. Jadi ada proses digorengnya juga guys. Bumbunya itu jadi campur bumbu terus digoreng. Gak pakai minyak guys, tapi hanya dipanaskan sebenarnya ya guys ya. Oke, kita panaskan dulu ya guys. Ini. Oke. Kita panaskan guys. Oke, kita sekarang kita aduk. Apa yang akan terjadi guys? Oh ternyata guys, waduh warnanya merah guys. Merah beneran guys ini guys. Guys, merah tuh guys. Merah parah. Oke, kita entas guys. Oh, kita ambil guys. Iya. Ini guys sudah jadi minyak. Tadi sepertinya terlalu banyak air mungkin ya guys. Jadi seakan agak basah. Nih, tapi baunya guys. Sumpah. Ini bau pedas guys. Nah, terus yang bumbu tadi kita coba masukkan. Pedas guys. Bumbunya tadi ya, ada satu lagi bumbu kan. Oh, ala wijen guys. Campur apa ini warna hitam-hitam? Hitam-hitam apa ini? Coba-coba dilihat ya guys. Nah, itu guys. Jadi ada wijen terus ada hitam-hitamnya guys. Kenapa apa ini? Kita coba aja ya. Kita aduk. Oh, bumbunya mulai mengental guys. Jadi yang tadi agak basah itu ya, karena terlalu banyak apa namanya airnya ya guys ya tadi mungkin ya. Jadi kuah. Sekarang mengental guys airnya. Oke. Nah sekarang saatnya kita bukan kita makan, kita buang sampah dulu guys. Ini sudah kita buang dulu ya ke tempat sampah guys. Setelah itu saya akan mengipasi itu mendinginkan ini dengan kipas ya. Oke. Dadah ini guys, kita kipasi agar tidak panas. Kalau panas sama pedas gak enak guys, di lidah gak sih. Udah dulu diaduk yang pertama di atas, kemudian di kipas dingin. Lagi kita aduk lagi, seret yang pertama atas, ini taruh bawah, seret. Kemudian kita kipas lagi.
kipas. Aduh, ya guys. Ini sudah guys. Ini sudah. Saya sudah menyiapkan ini juga guys. Ya jadi air. Karena pengalaman kemarin pedas sekali guys. Kita coba guys, rasanya seperti apa ya ini. Apakah pedasnya itu lebih pedas dari yang cheese atau malah lebih gak pedas ya? Kita coba guys. Aduh, enak gak ya? Kita coba. Aduh, deg-degan ya. Deg-degan, karena tadi saya pikir juga ya cheese itu juga pedas sekali nyoba. Memang awalnya gak pedas ya, tapi setelah ditelan itu pedasnya itu panas gitu loh guys. Kita coba ya guys. Ya guys, kita makan itu biasa pertama. Bumbunya, sumpah bumbunya itu melekat pada mie guys, jadi enak. Setelah makan, kemudian ditelan, saat itu pedasnya mulai muncul. Sepertinya ini pedas, pedas apa ya? Pedas merica guys. Iya, pedas merica nyas gitu, ranyas gitu. Kalau orang Jawa sih ngomong ranyas, mungkin pedas merica. Jadi bukan pedasnya cabai. Kita coba lagi ya. Sama apa pedas? Video ini kalau kalian suka ke teman-teman yang lain, mungkin ajak teman-teman yang lain untuk tantangan samyang, jadi makan samyang satu saja dulu guys, kalau kuat silakan ditambah guys, saya satu aja sudah lumayan pedas guys ya. Oke, kita berjumpa lagi nanti, jangan lupa subscribe channel ini, channel Renda Yuriananta, dan silakan klik loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, sampai bertemu lagi guys.
Thank you.